Assalamualaikum kawan-kawan semua. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat cili hijau. Kita buat jeruk. Okey, ini baru satu malam. Okey, saya nak tunjuk. Walaupun satu malam, kita dah boleh makan ya. Dan rasa dia sedap dan rangup. Okey, yang ini pula sudah 3 hari saya buat jeruk dan kelihatan warna hijau dia semakin pudarlah. Tetapi dia tetap rangup dan sedap. Inilah. Okey kawan-kawan, kita pilih cili besar berwarna hijau yang masih segar. Jangan cari yang lembik-lembik yang dah layu tu. Tu tak sedap, kurang sedap lah. Kita cari yang segar-segar. Okey kawan-kawan, mula-mula kita patahkan tangkai dia tu, kita buang. Kemudian bolehlah kita iris mengikut kita rasa masing-masing. Kita potong ni jangan terlampau nipis dan jangan terlalu tebal. Agak-agak dalam setengah inci ya tebal dia. Itu sedang elok lah. Okey, ha, macam ni je tebal dia. Okey kawan-kawan. Kalau kita nak potong tu terpulang lah. Boleh potong secara menyerong ataupun kita potong secara bulat, potong bulat. Tapi kalau kita potong serong tu, bagi saya lah kita senang nak keluarkan biji dia tu ya. Biji dia tu senang sedikit nak tanggal. Okey, kita potonglah cili ini sehingga habis. Okey kawan-kawan, kalau ada baby kecil, kawan-kawan digalakkan guna sarung tangan ya. Okey, sebab pedas tau, panas. Selepas kita dah buat ni, terasa panas tangan, tapak tangan kita tu. Jadi seelok dia, kalau kita nak potong, nak buang biji dia tu, kita guna sarung tangan. Okey kawan-kawan, kemudian kita masukkan dalam penapis. Seperti dalam video ni, cari penapis yang lubang dia agak besar sedikit. Senanglah nanti nak jatuhkan biji-biji cili tu ya, dia jatuh ke bawah. Boleh juga kita congkel menggunakan mata pisau. Okey, kita nak rendam cili, kita guna air sejuk dan peti ais tau. Ataupun guna air ais batu pun boleh. Masukkan anggaran 2 sudu air kapur. Kemudian kita hancurkan lah. Takut ada biji-biji kapur sirih tu ya. Kita hancur-hancurkan. Kemudian kita masukkanlah cili tadi. Okey, kita rendam cili ni anggaran setengah jam hingga 1 jam. Okey, kita memerlukan air cuka 3/4 cawan. Okey, cuka makan ya. Kemudian kita memerlukan air masak. Air masak tu 2 cawan. Okey, jangan guna air suam. Kalau saya tak guna air suam pun. Air panas pun jangan. Nanti cili kita jadi layu. Kita masukkan 2 sudu sop gula pasir, 1 sudu besar garam halus. Kemudian kita gaul rata sehingga gula dan garam tu menjadi larut. Okey, apabila sudah larut, kita basuhlah cili tadi yang kita dah rendam selama 1 jam. Okey, kita basuh bersih-bersih. Supaya tidak ada kapur melekat pada cili tu ya. Okey, masa kita basuh ni pun kalau ada biji-biji cili tu pun ada, insya-Allah dia boleh tertanggal juga ya. Sebab tu kita kena guna penapis. Okey, kalau kita dah basuh bersih-bersih, kita teruskan bagi kering. Dah kering tu baru kita masukkan ke dalam botol. Okey, kemudian kita tuangkanlah air cuka yang bercampur gula dengan garam tadi ke dalam cili tadi ya. Okey, pastikan air tu mencukupi ya, ikut paras
cili tu ya, ataupun melebihi paras cili hijau tadi ya. Jangan kurang tau, biar dia lebih sedikit tak apa. Ataupun paras cili. Okey, kemudian kita tutup dan bolehlah kita simpan di dalam peti ais. Kalau tak nak simpan dalam peti ais, simpan kat luar pun tak apa. Dia tak basi. InsyaAllah. Okey, yang ini sudah 3 hari saya buat jeruk. Kalau satu hari pun kita dah boleh makan. Okey, kawan-kawan, sedap kalau kita masukkan dalam masakan, goreng-goreng, sup ataupun char kway teow. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.